Selalu merasa bangga, beruntung bahwa dulu pernah disinari. Sehingga dia masih tiap kali sekarang memperjuangkan pentingnya asrama. Kami dididik waktu itu bukan hanya tahu bahasa, tapi juga bisa menikmati dan menghargai apa sanja-sanja yang lebih, dan juga prosa, puisi, sastra yang unggul dalam bahasa-bahasa lain. Sehingga kami dengan itulah dibentuk dalam bentuk yang sekarang disebut humaniora itu. Dasarnya hati nurani rakyat. Pemberitaan kita adalah pemberitaan memenuhi keinginan dari rakyat. Rakyat yang mau bebas, yang mau terlepas, rakyat yang tidak suka sama PKI, sama komunisme. Itu. Nah, lalu dasar satu, ini hari yang namanya didirikan oleh orang Katolik, tapi bukan merupakan harian Katolik. Tapi merupakan harian nasional. Seperti saya tulis itu bahwa kita mau dengan kompas ini membentuk monumen nasional didirikan oleh golongan Katolik, tapi bukan namanya area Katolik, supaya bisa dibaca, mempengaruhi masyarakat umum. Ketiga, independen. Jadi mulai dengan mencari berita, kita tidak mau berita antara berita-berita itu kan tidak independen waktu itu. Kita mau cari berita sendiri,
dan susun sendiri. Nah yang keempat, apa, hari yang pagi atau hari yang sore? Lalu kita bilang pagi, karena sore sudah Protestan, suara pembaru sudah sinar harapan sudah terbit waktu itu, sudah itu untuk orang Protestan, kita pagi, hari yang pagi. Lalu kelima, profesional, terus partai, terus satu tadi ini golongan Katolik, tapi bukan merupakan harian Katolik, tapi merupakan harian nasional dan secara profesional. Terus kita dari partai organisasi ini yang menjadi anggota yayasan, kita serahkan sepenuhnya, percaya penuh kepada para profesional kita, yaitu Oyong sama Yakob. Reportase yang dia inginkan bukanlah sekedar deskripsi dari realita yang kering, tapi perluasan dari realita sehingga media menjadi semacam panggung kedua setelah realita yang kita alami. Dan di panggung itu, panggung media ini, kita mengalami, kita merasakan suatu berita yang dalam istilah dia yang selalu saya jadikan pegangan. Di dalam panggung ini, pembaca merasakan berita yang berair mata, berpengharapan, tertawa, bergembira, menangis, berkeringat, dan berdebu. Karena itu, belajar dari Pak Yakob, saya selalu mengatakan bahwa pekerjaan wartawan itu bukan pekerjaan bersih di belakang meja, tapi pekerjaan kaki yang berlelah-lelah di lapangan, mencari diri, bertemu dengan manusia, dan melukiskan segala kegelisahannya. Inilah saya kira yang terus-menerus digeluti Pak Yakob. Dan memang ongkos untuk menggeluti kemanusiaan ini tidaklah murah, dan mungkin Pak Yakob juga harus membayar dengan kesunyian, teka-teki, misteri hidup maupun kegelisahannya. Tapi berkahnya adalah kreativitas yang terus mencari pada harian Kompas yang beliau asuh. Saya mengenal pada waktu itu, mengenal cukup baik, dua orang wartawan ekonomi Kompas, yaitu Pak Sumarkoco yang sudah almarhum, dan saudara Tresnio yang juga sudah almarhum. Yang sangat terkesan bagi saya adalah ketekunannya dalam mempersiapkan diri sebelum mengikuti suatu hal yang mereka anggap penting, sehingga kalau kita bertukar pikiran itu hal-hal yang dibukakan Pak Sumarkoco itu adalah hal-hal yang betul-betul relevan. Dan saya tahu pada waktu itu saudara Trisno itu telah menyiapkan diri baik sekali, sehingga pada waktu menginterview wakil-wakil dari berbagai negara itu ada yang bilang kepada saya, mereka itu ya, mereka merasa kagum bahwa wartawan-wartawan Indonesia ternyata menguasai permasalahan. Ya, jadi saya ikut bangga tentunya, bangga sekali gitu. Nah, ini semua saya kira adalah berkat suasana kerja yang telah dikembangkan oleh Pak Yakob Utama di Kompas.
pada masa-masa reformasi ketika berbagai media pers itu agak sering didemonstrasikan oleh massa yang terorganisasi ataupun yang tidak terorganisasi, lalu massa itu kadang-kadang menimbulkan tindakan kekerasan bahkan kerusakan pada kantor media pers kan, itu juga kan ya teror seperti itu pun kan pernah dialami oleh Kompas juga ya. Pernah Mas Yakob bertanya pada saya, apa yang harus kita lakukan menghadapi situasi seperti ini? Saya bilang, ya media pers harus bertahan, tidak bisa terus-menerus menyerah. Dulu menyerah kepada Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Sekarang menyerah kepada massa, massa yang tidak memahami apa makna kebebasan pers. Bahwa pers itu harus punya independensi, harus mandiri, tidak boleh ditekan-tekan begini, apalagi dikerasi seperti itu. Tapi ya, Mas Yakob memang orang yang dari dulu ingin mementingkan survival. Tentu dia pertama-tama harus menyelamatkan institusinya, ya, kelompok Kompas itu, termasuk ketika menghadapi kekerasan, baik kekerasan oleh pihak pemerintah pada masa Orde Baru maupun kekerasan oleh massa yang terorganisasi dan tidak terorganisasi pada masa reformasi. Satu hal yang saya kira penting sekali, bagi saya itu penting dan bermanfaat adalah tulisan-tulisan dari para ahli yang dimuat di Kompas. Ini adalah suatu kesempatan yang baik sekali bagi para ahli untuk menyampaikan pendapat dan pandangannya. Dan di antara para ahli juga kesempatan yang baik untuk saling berkenalan. Tulisan-tulisan saya di Kompas pun, saya kadang-kadang merasa yakin bahwa tidak selalu sama pendapatnya dengan apa yang ditempuh oleh Kompas. Oleh karena saya sebagai seorang Muslim, saya kadang-kadang menulis, tentu saya kadang-kadang pro tanda petik pro Islam gitu ya, tapi ya dimuat juga gitu, sehingga kadang-kadang teman-teman sering mengatakan pada saya, kok Kompas mau memuat tulisan Mas Lastomo, meskipun sebenarnya mungkin tidak selalu, menurut kata orang ini, tidak selalu harus sama dengan polisi daripada Kompas sendiri. Nah, inilah saya kira kelebihan daripada Kompas, dan tentu tidak terlepas daripada Mas Yakob. Sesungguhnya Pak Yakob itu bagi saya adalah seorang guru, bagaimana mencapai adanya kerjasama yang baik dengan dunia pers. Bisa beri frame. Nah, frame ini penting untuk pekerjaan di media.
Karena media itu interaksi antara frame dan fakta. Seperti sekarang mau apa kita? Kan enggak begitu aja menangkap peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang terjadi itu harus diapakan? Ditempatkan dalam frame yang seperti apa? Nah, saya merasa saya harus melanjutkan itu, memberikan kontribusi sampai teman-teman ini tumbuh.